Partai Grand Final Paku Jaya Kampian ke-9 tahun 2024 yang akan kita laksanakan beberapa saat lagi. Kita nantikan nampas yang digulirkan. Nomor punggung 20, mereka yang ada di fans Ipan Chandra dan yang lainnya tertanda manajer tim hijau. Dan itulah saudara daftar nama susunan pemain dari kesebelasan HBB Boy, sang Big Boss, Bos Haji Ali Imron yang mempercayakan Ical untuk menjadi manajer dan juga arsitek tim kesebelasan HBB Boy. Los Galacticos-nya Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 dengan jersey biru langit, dengan celana biru dongker, dengan kaos kaki putih bertanding berhadapan dengan kesebelasan Ges Ngablu yang tampil dengan jersey sebaliknya. Laga bersejarah, laga puncak dan juga partai grand final Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 akan segera kita gulirkan. Dan kepada rekan-rekan media, youtuber maupun wartawan senior Bung Arif Poler, juga kami ucapkan selamat untuk meliput jalannya partai final kali ini. Baik saudara, bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Kick off pertandingan babak yang pertama partai grand final Paku Jaya Cup ke-9 tahun 2024 bergulir, ditemani Wahyu Ardiansa dan juga Pak Haji Pilar Saga Isan dan segenap tamu undangan mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan spekulasi pemain kesebelasan GS Ngablu mengawali digulirkannya pertandingan babak yang pertama. Saudara, kita saksikan Sakar Ginanjar bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali terjadi perebutan bola udara. Rejaldi Hehanusa, Eka Encek lakukan sebuah antisipasi. Pirli Apriansa, terjadi kop duel bola udara dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan GS Ngablu. Hamra Hehanusa bekerja sama kepada Reksa Malana. Kembali kita lihat terjadi perebutan bola, saudara, dimenangkan oleh pemain kesebelasan GS Ngablu. Berbahaya. Oh, saudara penonton, kita saksikan ancaman dilakukan pemain dari kesebelasan GS Ngablu. Tetapi sang pengadil, kita saksikan Jetman Pangaribuan, melihat ada sebuah foul committed alias pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan GS Ngablu. Tendangan bebas bagi kesebelasan HBB Boy, Sakar Ginanjar yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Lakukan sudah, angkat bola, berhasil diantisipasi dengan baik. Dan kita saksikan Rejaldi Hehanusa masih boleh menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan HBB Boy, berikan umpan kepada Satria Tama. Masih terjadi perebutan bola dan akhirnya perebutan bola yang berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terima kasih juga dari tim keamanan baik TNI maupun polisi yang sejak partai pembuka sampai grand final ini terus sibuk untuk memberikan dan juga menjaga situasi kondusif pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup kali ini. Dan kita lihat saudara penonton, terjadi perebutan bola udara dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan HBB Boy dan kini bola dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan HBB Boy, Sakar Ginanjar yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang bagi kesebelasan HBB Boy. Sudah hadir juga Bos Bondan dari kawasan kandang Saflor hadir menyaksikan partai final ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Kembali saudara, kita lihat terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain kesebelasan HBB Boy. Umpan panjang mengarah kepada Bayu Gatra. Masih terjadi perebutan bola. Oh saudara penonton, perebutan bola terjadi dan akhirnya pembawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan GS Ngablu. Inilah turnamen yang tentunya sangat megah dan sangat luar biasa pada tahun 2024 kali ini. Libur kompetisi yang juga benar-benar dimanfaatkan oleh para pemain dan juga manajer tim untuk memanjakan para pecinta sepak bola. Bahkan Christian Gonzalez pun menginjakkan kaki pada partai semifinal yang lalu di Stadion Mini Paku Jaya. Sebuah tontonan dan hiburan yang sangat luar biasa dan kali ini jutaan pasang mata hadir untuk bisa menjadi saksi hidup lahirnya tim yang akan mengangkat supremasi tertinggi Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Tensi pertandingan masih sedang-sedang saja karena inilah final. Kesalahan individu yang dilakukan oleh seorang pemain tentunya akan berakibat fatal bagi tim yang mereka
mereka bela, sehingga tidak heran para pemain dari kedua kesebelasan terlihat sangat berhati-hati dalam melakoni laga puncak alias partai grand final kali ini. Dan kembali kita lihat terjadi perebutan bola, saudara. Reksa Maulana, pelanggaran terjadi dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu kita nantikan akan terjadi setelah pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan HBB Boy. Mundur beberapa langkah, kita lihat siapakah pemain yang melakukan, tidak terpantau oleh kamera. Yang saudara, tendangan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu bersiap akan dilakukan. Kita saksikan berbahaya, terlalu tajam dan bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Sakar Ginanjar. Tendangan gawang, saudara, kita saksikan bagi kesebelasan HBB Boy. Sakar Ginanjar yang akan bersiap melakukan eksekusi goal kick, lakukan sudah angkat bola. Firly Apriansah berhasil melakukan sebuah antisipasi dan kita lihat kembali kini terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain kesebelasan HBB Boy. Ada pelanggaran terjadi dilakukan pemain kesebelasan HBB Boy. Free kick diberikan oleh sang pengadil bagi kesebelasan GS Ngablu. Tendangan bebas kita saksikan, saudara. Reksa Maulana yang akan bersiap melakukan sebuah eksekusi free kick bagi kesebelasan GS Ngablu. Mundur beberapa langkah, Reksa Maulana. Kepada siapa bola akan diarahkan, kita saksikan bersama. 1-4 pemain kesebelasan GS Ngablu bersiap lakukan sudah. Oh, tidak jelas apa yang dilakukan oleh Reksa Maulana, mengumpan atau menembak, yang jelas bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan HBB Boy kita nantikan akan terjadi dan siap dilaksanakan oleh Sakar Ginanjar. Kembali saudara penonton, selain ratusan juta rupiah yang diperebutkan oleh para peserta turnamen, Bapak M. Toha juga mempersembahkan gelar individual senilai 5 juta rupiah untuk Capo Kanonieri atau pencetak gol terbanyak pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 yang hampir dipastikan diraih oleh seorang Iqmal, striker kesebelasan di klub Paku Jaya yang mencetak 9 gol sepanjang turnamen kali ini. Dan saudara penonton, kita lihat kembali sebuah demonstrasi tekanan dilakukan pemain kesebelasan Golot Setan, tetapi sebuah sundulan yang dilepaskan oleh Pante masih melambung dari gawang yang dikawal oleh Sakar Ginanjar. Tendangan gawang sudah dilakukan, kita saksikan Hamra Tehadusa, terjadi perebutan bola Eka Encek. Kembali kita lihat HBB Boy nampaknya masih kesulitan untuk menemukan chemistry antar pemain satu dengan yang lainnya, sulit membongkar lini pertahanan kesebelasan GS Ngablu yang nampaknya sedikit tampil dominan dan sudah menciptakan satu peluang emas. Ya, patut dimaklumi karena ada beberapa pos yang melakukan atau dievaluasi oleh bos Haji Ali Imran pada partai final kali ini, sehingga chemistry para pemain kesebelasan HBB Boy nampak masih belum terjalin baik. Dan kembali berbeda dengan sang lawan GS Ngablu yang memang tetap tampil dengan starting 11 terbaik mereka, sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Pante berhasil diamankan oleh Sakar Ginanjar. Hamra Tehanusa, kembali kita lihat, berikan kepada Rejali, boleh berikan kepada Pante, lepaskan umpan Hasim Kipu. Oh, saudara penonton, kita lihat kembali sebuah antisipasi yang cukup baik dilakukan pemain bertahan kesebelasan HBB Boy. Sedikit sibuk penjaga gawang Sakar Ginanjar di babak yang pertama yang nampaknya beberapa kali mendapatkan ancaman dari para pemain kesebelasan GS Ngablu. Kembali kita lihat terjadi perebutan bola, saudara. Kita saksikan kembali kini kesebelasan HBB Boy coba bangun serangan. Yang saudara, kita lihat masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan GS Ngablu. Masih jatuh di kaki pemain HBB Boy, Saiful Indra Cahya. Eka Incai, terjadi perebutan bola. Kita saksikan HBB Boy mengancam dari kaki Bayu Gatra. Masih Bayu Gatra, masih Bayu Gatra. Ya, saudara penonton, kita saksikan
Manyala sudah pertandingan babak yang pertama, di mana KBB Boy yang sedikit kesulitan untuk menemukan chemistry mereka akhirnya berhasil menancam lewat sebuah skenario serangan cantik yang dilakukan oleh Bayu Petra dengan melepaskan sebuah crossing, tetapi sundulan yang dilepaskan oleh Wawan Febrianto masih lemah. Datang kembali benturan kesebelasan KBB Boy, kita saksikan Wawan Febrianto. Sebuah antisipasi yang tidak kalah baiknya dilakukan oleh pemain sepak pojok bagi kesebelasan GS Ngablo. Maksud kami HBB Boy akan terjadi, kita nantikan. Lakukan sudah berbahaya Saiful Indra Jaya. Biarkan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan GS Ngablo yang di staying power alias sedikit terlambat panas. Pola permainan yang dilakukan oleh Los Galacticos yang Takuyaya Cup ke-9 tahun 2024 kita nantikan bersama saudara penonton. Nampak salah satu tim tim bertabur bintang pada penyelenggaraan turnamen kali ini, ini Bayu Gatra, mereka berhasil diamankan oleh Bagol. Masih Bagol saudara, kita saksikan kiri kesebelasan GS Ngablo menekan dari kaki Diamedo Rapi Bante. Sebuah pelanggaran saudara penonton kita saksikan dilakukan oleh pemain pertahanan kesebelasan HBB Boy. Kita nantikan saudara penonton dilakukan oleh pemain pertahanan kesebelasan HBB Boy di Gede Sukadana. Dan akhirnya tendangan bebas akan terjadi bagi kesebelasan GS Ngablo. Ya, friksi terjadi, tetapi saya harap kepada para pemain dan juga tentunya menerima apapun keputusan yang sudah diambil oleh sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan. Dan akhirnya saudara penonton, Bapak Jetman Pangaribuan memberikan kartu kuning bagi pemain yang terlibat friksi pada pertandingan kali ini. Arwin Bagol mendapatkan peringatan dengan diberikan kartu kuning. Dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablo saudara, dari jarak tembak yang sangat ideal dan hanya tipis beberapa sentimeter dari kotak penalti kesebelasan HBB Boy. Kita nantikan bersama saudara penonton, akankah gol pertama akan terjadi ke gawang kesebelasan HBB Boy lewat sebuah eksekusi tendangan bebas dari spot yang sangat amat efektif untuk bisa mengkaitkan gol. Tiga pemain bersiap dan melakukan bisik-bisik, dan saudara penonton kalau boleh saya artikan bisik-bisik yang dilakukan oleh pemain, tiga pemain tersebut, agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Kita nantikan saudara, siapakah satu dari tiga pemain kesebelasan GS Ngablo yang kemudian keluar sebagai penendang bebas bagi kesebelasan GS Ngablo. Kayat Arnold dan juga Reksa Maulana didampingi Rezaldi Hehanusa, sang penjaga gawang kawakan Sakar Ginanjar bersiap. Kita nantikan saudara. Tendangan jumpa fans dilakukan oleh Rezaldi Hehanusa dan akhirnya bola pun jauh keluar meninggalkan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang. Mundur beberapa langkah kita saksikan Sakar Ginanjar lakukan sudah, angkat bola melambung berikan kepada Samsul Arif, berhasil diantisipasi Firly Apriansa. Terjadi kop duel bola udara, kita lihat saudara Rendika Rama berikan kepada Eka Encek, jatuh di kaki pemain kesempatan GS Ngablo. Dan kita lihat pelanggaran terjadi dilakukan pemain dari kesebelasan GS Ngablo. Tendangan bebas saudara kita lihat bagi kesebelasan HBB Boy akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Ngablo. Kita nantikan bersama, bersiap pemain kesebelasan HBB Boy melakukan sebuah eksekusi tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Ngablo. Akankah gol pertama bagi kesebelasan HBB Boy akan terjadi dalam sebuah eksekusi tembakan bebas yang akan mereka dapati? Lakukan sudah, berbahaya! Oh, saudara penonton, terlambat sepersekian
detik Eka Encek menyambut sebuah umpan kiriman yang cukup baik dikirimkan oleh pemain HBB Boy lainnya dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan GS Ngabul dan juga masih setia bersama Kades Boski. Pertandingan babak yang pertama laga puncak laga final Pakudaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang juga disponsori oleh Diaspor. Kembali ke pertandingan Samsul Arif. Masih Samsul Arif mendapatkan pressing dari pemain kesebelasan GS Ngabul. Ya saudara penonton, kembali back pass berikan kepada Hasim Kibo. Masih Hasim Kibo. Kurang cermat kita lihat umpan kiriman Hasim Kibo. Berhubung Pantai juga gagal untuk melakukan penguasaan bola dengan baik. Saiful Indra Cahya kesebelasan HBB Boy kini mengancam dari sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Ngabul. Kita nantikan Bayu Gatra. Masih Bayu Gatra dikepung tiga pemain kesebelasan GS Ngabul dan akhirnya pergerakan Bayu Gatra harus dijatuhkan oleh Diamedo. Tendangan bebas saudara kita saksikan bagi kesebelasan HBB Boy akan terjadi dan kita nantikan akankah gol bersejarah akan siap terjadi dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan didapati kesebelasan HBB Boy. Saiful Indra Cahya yang akan siap maju sebagai algojo tendangan bebas. Kita nantikan bersama free kick bagi kesebelasan HBB Boy. Saiful Indra Cahya bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Lakukan sudah. Lagi-lagi saudara Andra Hehanusa. Saudara, kita lihat kembali bola berhasil diamankan oleh Rafi Cebon. Counter attack dilakukan kesebelasan GS Ngabul. Rafi Pantai, Pantai masih Pantai kepada bule. Saudara penonton, hampir-hampir saja sebuah pola permainan cepat yang dilakukan kesebelasan GS Ngabul yang juga disupport oleh Komandan Herman. Hampir-hampir saja menghadirkan malapetaka ke gawang dari kesebelasan HBB Boy. Skor kacamata imbang tanpa gol masih terjadi di Stadion Mini Pakujaya pada laga puncak penyelenggaraan Pakujaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang juga masih setia disaksikan oleh Bapak Haji Tilar Saga Isani beserta segenap tamu undangan termasuk Pak Fitur Abdul Karim anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Golkar dan juga Bapak Atul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih juga bersama Camat Kecamatan Serpong Utara Bata Dagran SOS dan sang pemberi gelar individu Bapak M. Toha senilai 5 juta rupiah untuk poskor turnamen kali ini juga masih setia menyaksikan pertandingan puncak partai bersejarah yang juga tentunya nanti akan dihiasi dengan pesta kembang api yang akan terjadi di Stadion Mini Pakujaya. Baik, kita kembali ke pertandingan saudara. Kesebelasan HBB Boy kini melakukan gempuran dari sisi kanan pertahanan kesebelasan GS Ngabul. Ya, Wawan Febrianto bersiap melakukan throw in bekerja sama berikan kepada Randy Irawan. Masih terjadi perebutan bola dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Hasim Kipu bekerja sama kepada Munhar. Munhar berikan kepada Saiful Indra Cahya. Saiful Indra Cahya bekerja sama kepada rekannya. Masih terjadi perebutan bola di sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Ngabul. Kita nantikan bersama saudara penonton Damar Suhada berhasil mencuri bola dan kini rekannya Hehanusa. Masih bule kuasa bola. Bule saudara kita lihat mencari celah tetapi kurang cermat. Jatuh di kaki pemain kesebelasan HBB Boy. Counter attack dilakukan HBB Boy dari kiri pertahanan kesebelasan GS Ngabul berhasil dinetralisir oleh Dayat Arnold dan kembali kini Reksa Malana. Pantai berhasil melepaskan diri. Saudara sangat disayangkan bersama miskomunikasi terjadi antara Pantai dengan Diamedo. Medo tidak sadar Pantai memberikan bola di belakangnya dan itulah mungkin akan menjadi bahan evaluasi berkaitan dengan skor imbang tanpa gol yang juga masih setia disaksikan oleh Bapak Haji Nur Salim dari kawasan Rawarengas beserta istri dan anak tercintanya yang juga tidak mau ketinggalan menyaksikan partai final kali ini. Kembali kita saksikan kesebelasan GS
Ngablu menggempur sisi kanan pertahanan kesebelasan Habibie Boy, tetapi berhasil diantisipasi oleh Saiful Indra Cahya. Pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. GS Ngablu kini berpotensi mengancam gawang kesebelasan Habibie Boy. Dia medok kuasai bola. Masih kita lihat kesebelasan GS Ngablu menggempur dari kanan pertahanan kesebelasan Habibie Boy, Satria Tama, tetapi kurang cermat dan bola dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Habibie Boy, Sahar Ginanjar yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang bagi kesebelasan Habibie Boy. Mundur beberapa langkah Sahar Ginanjar, lakukan sudah Samsul Arif yang dicari. Lagi-lagi dominasi kesebelasan GS Ngablu terus tak terbendung sampai pertandingan babak yang pertama, di mana kita lihat kembali mereka menekan dari kaki Damar Sukada. Damar Sukada berikan kepada Hamra Tehanusa, bola yang berkompli Tama. Memasukkan oleh Wawan Febrianto dan kembali usaha coba dilakukan kesebelasan Habibie Boy dengan menggempur dari penolakan pertandingan. Lagi-lagi tercuri oleh para pemain kesebelasan GS Ngablu dari kaki Hamra Tehanusa. Masih Hamra, kombinasi yang gagal, tetapi Bule datang. Reza Maulana melebar kepada Hamra, Hamra kepada Bule. Aduh, kerjasama cantik dua kakak beradik Hamra dan juga Rejaldi, tetapi berhasil diantisipasi oleh Rendika Rama dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Skor kacamata imbang tanpa gol masih terus terjadi dan belum ada gol yang tercipta, saudara. Kesalahan individu yang belum terlihat, permainan open play yang juga belum berhasil menghadirkan gol, dan juga set piece tendangan bebas maupun corner kick yang belum bisa melahirkan gol di laga puncak kali ini. Itulah tiga kemungkinan kesebelasan GS Ngablu dalam pertandingan sulit yang terus dialami dan dilakukan di Stadion Billy Pakunjaya. Secara siap mencatat dua kesebelasan yang nanti akan tampil sebagai juara dan tentunya akan menggeser posisi juara bertahan dengan FC yang keluar sebagai juara pada tahun lalu. Dan kini tendangan gawang, saudara, bagi kesebelasan GS Ngablu, Rapi Cetot yang bersiap melakukan eksekusi goal kick. Lakukan sudah Rafli, angkat bola berhasil diamankan oleh Saibu Indra Cahya. Semakin sore semakin seru dan semakin menarik. Dan saudara penonton, kita lihat kembali, kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Habibie Boy. Oh, maksud kami GS Ngablu. Tetapi lagi-lagi kerjasama yang dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu gagal. Lemparan ke dalam sudah lakukan Eka Encek. Kembali kita lihat GS Ngablu dari kaki Bule. Masih Bule berhasil direbut datang Diamedo. Diamedo kembali kurang cermat. Wawan Febrianto gagal, gagal. Dan kita saksikan dia Meto berikan kepada Damar Suhada, kombinasi yang cukup baik. Menyala, saudara. Kita lihat gempuran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GS Ngablu. Kini berpotensi untuk bisa mengancam dan juga mengkarirkan gol ke gawang yang dikawal oleh Sahar Ginanjar. Servis tendangan bebas yang juga hampir sama bagi kesebelasan GS Ngablu mereka dapati pada momen pertandingan babak yang pertama ini. Di kesempatan pertama tadi, saudara, Rinaldi Hehanusa melakukan sebuah tendangan bebas tetapi melambung jauh dari titik sasaran. Dan kali ini, saudara penonton, dari jarak tembak yang hampir sama, yang berada tipis beberapa sentimeter, kesebelasan GS Ngablu kini juga berpotensi untuk mengancam gawang kesebelasan Habibie Boy. Kembali sudah saya katakan pada momen sebelumnya, kemungkinan terjadinya gol, set piece tendangan bebas, open play, dan juga kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan. Dan satu dari tiga kemungkinan yang saya katakan, kini siap terjadi pada pertandingan babak yang pertama, pada pertandingan babak pertama yang sudah memasuki menit kesekian. Jarak tembak yang sangat ideal untuk bisa menghadirkan gol didapati kesebelasan GS Ngablu, Reksa Maulana dan Dayat Arnold yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu.
penonton, kita lihat sebuah skenario tendangan bebas yang cukup baik. Gayat Arnold dengan tendangan tripela mengirimkan umpan kepada Pirli Adriansa. Benar-benar sebuah kejadian yang di luar dugaan, tetapi beruntung Beli Fortuna masih belum berpihak bagi kesebelasan GS Ngabro. Kembali kita lihat kesebelasan HBB Boy yang terus tertekan, coba bangkit dan juga coba untuk menggempur lini pertahanan kesebelasan GS Ngabro. Rendika Rama berikan kepada kompatriotnya Hasim Kipu bekerja sama. Kembali kita saksikan bersama saudara Igres Sugarana ke belakang kepada Munhar Bayu Gatra, dijauhkan oleh sundulan kepala Dayak Arno. Masih terjadi perebutan bola, kita nantikan dimenangkan oleh pemain HBB Boy. Ekante melebar dan tidak tepat sasaran. Sebelumnya tinggal kepada penonton yang memiliki mobil dengan plat seri 1797BC yang diparkir di depan kelurahan, mohon digeser karena menghalangi mobil Bapak Wakil Wali Kota. Ya, kembali kepada penonton yang merasa memiliki mobil dengan plat seri B1797BC, mohon untuk digeser karena menghalangi mobil Bapak Wakil Wali Kota dan kendaraan yang lainnya. Terima kasih. Tinggal. Baik, saudara, kita kembali ke pertandingan. Sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan HBB Boy nampak kita lihat melambung dari titik sasaran dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan GS Ngabro. Skor kacamata imbang tanpa gol maut masih terus terjadi di laga puncak kali ini, dan kini kesebelasan GS Ngabro dari kaki Damar Suhada cantik yang dilakukan oleh Damar Suhada, berhasil mengirimkan umpan di mulut gawang yang dikawal oleh Sagar Ginanjar. Tetapi beruntung dua pemain kesebelasan GS Ngabro terlambat mengantisipasi peluang emas di depan mata yang dimilikinya. Masih belum reda, saudara penonton, kita saksikan kini GS Ngabro dari kaki Rejal dibulai. Tapi pantai kuasai bola, kita lihat bersama saudara. Nampak 1 menit additional time di babak yang pertama diberikan oleh perangkat pertandingan yang bertugas di laga puncak laga final ini. 1 menit saudara penonton, akankah berhasil dimaksimalkan oleh satu dari kedua kesebelasan yang bertanding? Wow, ya, menit akhir pertandingan babak yang pertama sudah ditiupkan oleh sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan kali ini. Itu pertanda usai sudah pertandingan babak yang pertama. Ya, itu pertanda usai sudah pertandingan babak yang pertama. Dan seperti biasa, istirahat pertandingan final, panitia pelaksana akan memberikan santunan untuk yatim piatu di sekitaran Pakujaya yang memang menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh kepanitiaan turnamen Pakujaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Dan diserahkan kepada yatim piatu yang memang sudah mendapatkan undangan khusus untuk